Ya, ya, ya. Sekarang boleh masuk. Nice. Yeay, akhirnya. Tapi ada syaratnya. Ya ilah, Ces. Syarat apa lagi? Coba. Aduh. Apaan tuh? Ada ruangan apa lagi nih, Ces? Stop. Dilarang masuk. Lah, kenapa sih? Kalau mau masuk, bayar. Soalnya ini tempatnya keren banget. Kayak tempat wisata. Huh? Bayar, ya. Aku semuanya balik lagi, akhirnya kita di Mini World Survival lagi, guys. Dan terakhir itu kemarin kita udah bikin rumah kita ya, guys. Ya kita udah nyicil-nyicil nih. Aduh, nih kasihan banget anjing aku yang satu ini, boy. Udah mukanya melas, makin melas. Lihat tuh, darahnya 35, guys. Gara-gara barusan tuh ada makhluk yang meledak itu, guys. Dan ini meledak di sini tadi. Aduh, kesel banget gua. Jadi yaudah deh, kita masukin aja dia ke rumah. Kasihan banget yang ini juga nih. Meliarin mereka jaga di dalam ya, guys ya. Sini, masuk sini. Aduh, udah mau mati aja nih. Kalau kalian tahu nih cara nambah darahnya gimana, silahkan komentar di bawah ya, guys ya. Oke, jadi kali ini aku supaya kita bakalan bikin pertanian kita ya, guys ya, di sini ya. Dan juga kalau ada hewan kita mulai peternakan ke sini nih. Ini yang kita cari-cari. Hey, kamu babi biru, aneh banget dia warnanya biru, guys. Jadi kalau nggak salah di game itu sekarang nggak ada babi ya, adanya tuh namanya Tonbi kalau nggak salah deh itu namanya ya. Nah pokoknya kita bakal coba untuk bikin pertanian dan peternakan kita di sini ya, guys ya. Soalnya ini darah aku ini habis-habis terus nih, soalnya kekurangan makanan, guys. Wih, kejebak satu lagi dong ayam, mantap banget. Wih, ada ee-nya juga lagi. Ini perlu banget nih kita ntar buat bertanamnya, guys. Kita ambilin dulu aja nih. Oke, kita naik dulu, cepetan hancurin. Mantap kali. Nice. Nah jadi ya kita bakalan cari-cari ini dulu deh. Nah biji gandumnya ini, guys, nanti kita butuh buat kasih makan ayamnya biar dia itu bisa berkembang biak, bisa bertelur gitu, guys. Maksudnya. Dan juga babinya nanti kita butuh wortel dan juga kentang kalau gak salah, guys. Nah itu nanti kita dapetnya tuh dari guci-guci itu, temen. Jadi kalau kita beruntung kita bisa dapat ya. Ces, waduh, kita sampai rumahnya Ces lagi, Ces. Hey, katanya kemarin aku boleh masuk, kok belum dibukain juga pintunya? Apa? Katanya kemarin aku boleh masuk kalau ini para penonton udah subscribe. Masalahnya udah subscribe belum sama Donut Mini World? Kalau belum, subscribe dulu dan Donut Mini World-nya dulu. Linknya ada di deskripsinya, baru bisa masuk. Oke, kalau gitu silakan, guys, kalian download dulu Mini World di deskripsi linknya ya. Buat yang belum, dan juga subscribe dulu, guys. Ya udah, aku tunggu dulu. Kok main ditutup aja? Mau masuk ini? Kalian pasti belum subscribe, gak mau ah? Eh, gak boleh masuk lo ya? Ya ilah, kagak boleh masuk kita, guys. Wow, tapi kita bisa ngintip dari sini. Waduh, kecil amat, Ces. Tapi dia kayak punya jalan masuk ke bawah gitu, guys. Waduh, aku jadi penasaran nih. Wah, udahlah, kita pulang dulu aja, guys. Si Ces ada-ada aja, dia kesel sama kita bikin rumah sendiri, woi. Abis itu bikinnya rumah pasir lagi. Dia pikir kita lagi main di pantai. Tapi udahlah, guys, biarin aja, guys. Kita pulang aja dulu nih. Kita tidur dulu aja, men. Oke, cuy. Mari kita langsung aja bikin tempat pertanian kita, ya kan? Aku bakal lihat dulu nih. Kita punya apa aja di sini? Di sini ada jamur. Kagak tahu deh itu buat apa ya, guys ya. Dan aku kayaknya juga butuh untuk bikin storage room juga nih, guys. Dan aku juga butuh untuk bikinin rumah buat anjing-anjing aku ini nih. Waduh, banyak banget yang kita harus bikin di sini. Aduh, aku baru inget lagi. Tapi gak apa-apa, guys. Kita bakalan bikinnya satu persatu ya. Jadi ini tuh asli survival tanpa cheat sama sekali, guys. Ini lihat aja, kita nggak bisa ganti mode bermainnya, kita nggak bisa nge-cheat apapun, woi. Jadi ini 100% survival ya, guys ya. Aduh, udah deh, kita ambilin aja nih yang kita kayaknya bisa tanam. Ya ilah, malah hujan deras amat. Ya gini aja jadi muncul kan, mamam lu. Kita punya penjaga rumah, guys, mantap, guys. Nah ini nih ada si ayam satu ngebak di sini, bagus banget. Kita jadi punya dua ayam, guys. Kayaknya nanti kita bisa ternakin mereka tuh. Jadi biar ayamnya lebih banyak ya, guys ya, kita harus kasih makanan ayam ntar. Oke, guys, sudah terang nih. Yang pertama bakal aku lakuin adalah ngilangin nih pohon-pohonnya, guys. Soalnya ini banyak demitnya ini di bawahnya ini. Aduh, gawat nih. Aduh, tuh kan serang tuh, serang tuh. Kacau nih kita diserangin, guys. Gara-gara kita tanam pohon di sini nih, banyak demitnya sekarang kan. Gitu loh. Eh, sorry. Tuh anjing gua malah kena. Eh, serang. Waduh, gawat, guys. Kita harus musnahkan ini pohon-pohonnya. Tuh, kita harus tanam lagi yang lebih rapi aja ya, guys ya.
akhirnya selesai juga nih. Tugas pertama guys sudah aku selesaikan ya. Ini tinggal kita tungguin aja daunnya pada ngilang semua guys. Nah ini kita bisa ambilin lagi bibitnya. Ntar kita akan tanam lagi di tempat yang lebih rapi aja guys ya. Soalnya kalau di sini tuh nggak begitu rapi aja gitu. Waduh, ada yang lagi bobo. Aduh, itu tuh yang bakal kita masukin ke kandang guys. Oke cuy, kita akan bikin di sebelah sini aja deh ya, buat kita nanam gandum guys. Nah kita juga butuh ember nih. Nah ini dia nih ember kayu. Kita butuh besi 2. Pas kita penyak besinya cuy. Oke kita punya embernya. Jadi kita bisa naruh air di sini guys. Aduh ini darah kita udah habis aja guys. Kita nggak punya makanan ya kan. Aku males banget harus berburu ikan dulu. Jadi kita bakalan taruh semua barang-barang kita di sini men. Terus kita bakalan lompat weh. Aduh. Lah ini kenapa sampai sini? Ya ampun dia sampai situ dong. Aduh udah deh lompat dulu. Hup, lompat lagi. Dikit lagi cuy. Iya. Tuh kan darahnya jadi naik lagi temen. Jadi banyak lagi sekarang kan. Nah itu salah satu trik ya guys ya. Nah oke guys, jadi aku udah bersihin sebelah sini. Kita bakalan ambil air dulu ya ke bawah sini. Hup. Terus kita akan kasih air di sebelah sini guys. Ya ampun, mana nih? Waduh. Ternyata bolong dong bawahnya. Baru tahu aku. Ya kita tutup aja. Ternyata bolong cuy sebelah situ cuy. Nah, kita akan kasih air. Nah, jadi kita bisa tanamin di sini men. Oke, kita tanam dulu nih gandumnya ya kan. Nah, gitu guys. Di sini juga ada beberapa biji-bijian nih. Biji apa nih? Ini ada biji labu. Dan ini nih, kacang bola nih. Ini kita harus nanam di pohon merah. Agak tahu dah itu maksudnya apaan ya. Tapi kita tanam yang labu dulu aja guys. Ini kita cangkul dulu aja, gak apa-apa ya. Nanti kalau udah bertambah banyak lagi ininya, gandumnya, kita akan tanam lagi cuy. Oke, kita akan tanam ininya, labunya. Gimana dong cara nanamnya? Oh ternyata gitu guys. Kita tanamnya biasa ya, pakai ini nih, pakai cangkul aja ternyata. Kalau yang ini kagak bisa ya guys. Dia harus ditanam di pohon merah cuy. Nah selanjutnya aku penasaran nih sama ini nih, apa nih jamur merah ini guys. Dia nggak bisa ditanam di situ tuh. Mungkin di batu ya guys ya. Kita coba ya guys. Di batu apakah bisa? Kagak bisa juga cuy. Oke udah berarti udah habis semua. Tinggal kita itu punya ini nih, tebu sama kaktus guys. Cuman kalau kaktus ini nggak tahu deh. Kayaknya dia nggak bisa di gimana-gimanain ya guys. Kayaknya dia cuman bisa ditanam doang aja deh. Kayak cuman ditaruh gini doang kayaknya. Oke terakhir kita bakalan tanam ini dulu. Tebunya ini nih. Kita bakal tanam di samping-samping sini aja ya guys ya. Nah terakhir buat pohon-pohonnya kita bakal taruh sebelah sini saja ya men ya. Jadi biar agak sedikit lebih jauh dari rumah nih. Jadi biar waktu tuh demit-demit pada berteduh ya kan di bawah pohon, kita masih aman guys. Soalnya jauh dari rumah guys. Nah jadi kita bakal tanam aja pohonnya. Kita kasih jarak-jarak dikit gini ya. Nah oke cuy, kita tinggal tanemin pohon-pohonnya gini men. Nah kalau gini kan jadi rapi ya kan. Jadi kagak deket-deket sama rumah kita wih. Oke sementara gitu dulu aja untuk pertaniannya. Soalnya kita nggak punya bibit lagi nih. Ini kita tambahin nanti satu lagi. Dan kita bakal coba pakai ini guys ya, pupuknya nih guys ya. Ini kita pakein kesini deh. Nah ini kayaknya udah nih. Nah bener-bener ini udah nih men. Nah kita bisa dapat gandumnya. Dan kita juga dapat bibitnya lagi guys. Oke kita kasih lagi ke sini. Ambil lagi. Nah tambah lagi. Nah kita punya dua nih sekarang. Oke mantap banget. Terus ini juga sementara biar di sini dulu aja ya guys ya. Nanti mungkin kita bakal pindahin lagi juga men. Yang penting kita sekarang punya banyak dulu guys, bibit-bibitnya itu guys. Ini ngomong-ngomong si Ances mana sih, dia kagak kelihatan orangnya. Ances, Ances, main yuk Ances. Apa Ces? Udah saatnya nih aku boleh masuk dong. Aduh, ganggu aja. Iya ya. Nah, akhirnya boleh masuk nih kita kayaknya nih. Ya ya ya. Sekarang boleh masuk. Nice. Yeay, akhirnya. Tapi ada syaratnya. Ya ilah, Ces, syarat apa lagi? Coba, aduh. Kamu punya tulang nggak? Tulang buat apaan? Buat ngetem serigala. Aku butuh penjaga. Kalau nggak punya, dan kamu bayar, ya udah nggak boleh masuk. Soalnya di dalam ini ada harta karunnya. Rumah terkeren di seluruh Miniwak. Punya kan? Ya ilah, emang sekeren apa sih, Ces? Aduh. Jadi aku ada sih, ada 3 nih. Kita ambil aja. Yuhuu, yippie. Wah, bentar ya. Aku harus cari serigala dulu. Lah, gimana aku mau mampir ini? Enggak bentar. Jangan masuk dulu loh. Ya ilah, gimana sih tuh anak? Aduh, rempong banget dah ini serigala di sini. Oh iya benar. Wow. Aduh, lu pasti kepengen kan? Soalnya aku punya serigala banyak. Enak aja. Ini buat perlindungan.
nggak pengen kamu ya. Kemari serigalaku. Aku mau satu lagi. Ya ampun. Serigala jelek. Dia nggak mau ikut. Udahlah, cariin. Ayo, Mences. Mulai sekarang kita bersahabat. Kau dan aku ya. Ya ilah. Segitunya banget. Udah, ayo, Ces. Buruan, aku pengen lihat rumahmu. Sekeren apa sih? Kamu pasti penasaran kan? Pengen lihat rumah keren kok. Ya ilah, rumah pasir gitu. Aneh. Jangan menghina ya. Ya pun bercanda. Ya udah ayo. Aduh, mau masuk rumahnya saja ribet banget guys. Harus ngasih tulang lah apalah. Aduh, rempong kali. Oke, silakan masuk. Oke. Aduh, rumahnya kayak gimana sih? Ya lah, mana nih sinyal weh? Ada pintu sih. Ginian doang. Ya begitulah. Keren kan? Ya ilah, keren dari mana weh? Cuman gini doang ternyata guys. Ini bener-bener kayak kastil-kastilan pasir kalau kita main di pantai. Aduh. Terus ini kemana nih? Ada jalan ke bawah nih. Ini adalah harta karunnya. Ayo masuk. Aduh. Moga-moga aja banyak bagus ini ya guys ya. Tadaa. Wih, apa nih? Keren juga nih. Waduh, mantap juga nih, Ces. Mantap kan? Aku emang jago. Wah, ini ada jalannya nih kemana nih? Kenapa malah masih pasir? Tanah. Terus ini kemana? Ini pasir. Wih, ini doang. Yoi, belum selesai soalnya. Ya ilah, kita nungguin lama banget, guys. Isinya cuma gini doang. Wah, kacau nih, Ces nih. Ya maaf, lama juga. Bikin rumah susah. Ya, sekarang bikin bilang susah. Kemarin katanya bikin rumah yang keren banget. Lebih keren dari rumahku. Aduh, apaan ini mah? Udahlah, aku pulang aja. Ya udah pulang aja. Gimana sih ini anjingnya mau lihat gak bisa nih. Nah, sana masuk sana sama Ces. Apaan ginian doang. Mau masuk aja dari kemarin kita guys nungguin. Kagak ada isinya. Pusing dah gua sama si Ces. Dasar orang. Gak mau tanya-tanya dulu, langsung pergi aja. Orang di sini ada ruang rahasia. Nah, aku masuk dulu ke kamarku. Kamar bawah laut. Duh, udahlah guys. Kita bakal coba lihat dulu apakah sudah siap panen atau belum nih. Aku udah mulai kelaparan. Aduh, ini lumayan sih guys tebunya. Kita udah bisa ambilin. Ladalah. Kenapa nih? Kok dia jadi dua gini, Kenapa nih kucek? Waduh, kagak tau dah. Kita coba tanam lagi aja men di sebelahnya ya. Kita akan lihat apakah dia bakalan kayak gitu lagi, guys. Kalau kayak gitu lagi aneh banget sih. Ini kita ubah aja deh jadi pasir, guys ya. Oke, terus kita kasih kaktusnya di sini, cuy. Kenapa dia miring? Aduh, kagak tau dah. Oke, cuy, kita akan lihat gandum kita ya. Aduh, lama banget, cuy. Belum ada yang gede, tapi pohon kita udah banyak tuh yang gede tuh. Nah, ini kita tanam lagi aja deh. Biar tebu kita lebih banyak lagi ya. Nah, kita bisa bikin ini, temen. Pagar kayu ini, guys. Kita butuh yaitu pagar kayunya. Karena kita bakalan bikin kandang, guys. Dan kita juga butuh ini nih, pintunya, cuy. Oke, kita akan bikin ya. Ya ilah, malah hujan lagi. Dia tuh, dia kena kaktusnya. Ya. Waduh, ini bisa kita pakai buat melindungi kita dari makhluk ini ya, guys ya. Kaktusnya ya, guys ya. Waduh, mantep banget tuh. Oh ya, dan ini kita juga bisa bikin dia jadi bibit biji naga merah, guys. Kita bisa tanam di dalam tanah. Dan nanti bunga naga merah akan berbunga. Oke, cuy. Kita akan coba ya nanti ya. Ini kita nungguin reda dulu nih. Akhirnya terang juga. Lama banget hujannya, guys. Oke, kita akan coba ya tanam itunya. Kita coba aja di sebelah sini, men. Ininya nih, kita coba. Nah, bisa, guys. Oke, ternyata. Apa tuh? Serang. Selin banget ya. Dan kita juga bakal tambahin airnya juga, guys. Yang sebelah sini nih. Nah, ini nih. Udah siap panen. Kita ambil. Nah, kita dapat dua nih sekarang. Mantap. Ini kita bakal kita kasih pup biar lebih cepat. Terus kita tanam lagi, guys. Nah, kita sekarang punya 4 nih. Mantap banget. Oke, aku bakal tanam di sebelah sini ya, men ya. Nah, kita tanam gini. Waduh. Kenapa ada tuh hewan satu sih? Aku benci banget. Sama hewan. Malah bahaya nih, boy. Bahaya nih, boy. Kayaknya kita harus panah aja ya, guys ya. Soalnya tuh, kagak bisa dong. Kenapa malah kesini? Nah, kita coba nih. Kita coba tombak dia. Mamam tuh ya. Mamam lagi nih ya.
Ini hewan udah ngehancurin rumah aku kemarin, guys. Ah, berhasil cuy, berhasil. Masih aman nih berkat tombak ini nih. Oke, kita tambahin air yang sebelah situ dan sebelah sini. Oke, jadi begini ya guys ya airnya ya. Kita coba lihat nih, siapa tahu dia jadi lebih cepat ya kan. Oke guys, kita bakal bikin kandang sementara. Yang penting hewan-hewannya itu ada banyak dulu guys. Yang penting kita punya makanan dulu guys. Jadi aku nggak bakalan bikin kandang yang bagus dulu ya. Di sini kita bakal bikin kandang sederhana aja. Yang penting bisa buat nampung hewan-hewannya guys. Okay. Nah, jadi begini dulu aja deh. Nah, yang penting ada pintunya ya kan. Masalahnya temen, yang ada di sini itu cuman ada babi. Jadi mau gak mau kita harus ternak mereka ya guys ya. Jadi udah deh, ini karena terpaksa ini guys, kita harus beternak babi ya. Kita lihat tuh di atas ada dua nih. Udah langsung nyosor ada dia ya. Sini weh, ntar jatuh lagi. Dia mepet-mepet amat men. Kita harus kasih ini dulu deh, daripada ntar dia jatuh. Tuh gimana nih caranya nih. Nah kita giniin. Waduh, waduh. Bahaya banget nih, dia bisa jatuh men. Kita harus hati-hati banget. Wup, wup. Nah. Udah. Eh bangun, ayo bangun. Bangun nah, udah siang ini. Udah siang. Wah payah ini. Nah bangun juga lu. Tau kita mau siram air dia bangun teman. Oke sini. Ikutin aku dong sini. Ada makanan nih. Kenapa dia mah tidur lagi dah. Kita siram air deh. Mamam tuh. Nah bangun kan lu. Ini dong. Oh aku baru inget teman. Mereka gak bisa dikasih makan gandum kocak. Gimana dah. Mereka dikasih makannya itu pakai kentang dan wortel guys. Aduh baru inget aku ya. Nah kita bakal coba tarik ayamnya dulu aja deh men. Ini kita kasih pup lagi dulu aja nih, biar cepet panennya nih yang ini. Oke kita coba bawa ya ini ya. Kalau nggak salah ntar ayamnya bakal tertarik guys. Kita coba dulu guys. Ayam, kamu udah berapa tahun di situ ya? Gak mau keluar menikmati dunia ini ha? Kita coba dorong ya men. Dia tuh ngestak di sini men. Nah sini mau nggak? Iniku bibitku ini. Nah, dia mau kemana tuh? Hey jangan kabur, malah mau kabur. Sini weh, main nih kagak. Nah mau dia guys, mau deh. Sini. Ikuti aku. Sini, ayo pinter. Lah dia bukan ngikutin kita, dia mau kabur. Hey mau kabur kemana lu? Waduh gagal guys, gagal. Serang. Ya mati dah gua. Eh anjingku mau mati. Ya ampun. Wah payah ini ayamnya guys. Dia nggak tertarik ternyata sama ini men. Wah gawat nih. Percobaan kita gagal ini guys ya. Kayaknya nih aku harus mengembara lagi men untuk mencari hewan-hewan yang ada di pulau lain ya guys ya. Kayak sapi sama dombanya itu cuy. Kita butuh banget tuh mereka bisa tertarik sama gandum soalnya. Nah ini nih kita udah taruh di sini dong. Kurang satu lagi ayamnya. Udah lah guys, kita mampir aja ke rumahnya si Inces lagi deh. Dia lagi ngapain ya, Ces? Hello, Inces. Aduh, udah lah buka aja deh. Inces, lu di mana? Kagak ada di sini. Kalau dia lagi keluar ya, Inces. Ces, kagak ada juga di sini. Ces, lu kemana sih? Aduh, dia kayaknya lagi keluar nih guys. Ih, apaan tuh? Kok ada suara? Waduh, kok suara aku kedengeran? Hey, Ces, lu di mana lu? Hah? Aku dengar suaramu ya. Aku bukan Ces. Aku cuma ikan. Yang lagi renang. Ya ilah, ikan renang. Jadi ikan beneran kapok lu ya. Jangan dong. Ya udah makannya. Lu di mana ngaku? Kayaknya dia di bawah sini, men. Apa aku hancurin aja nih, ya? Jangan. Aduh, ketahuan deh tempat persembunyianku. Di mana sih dia, guys? Aneh banget dah. Ketawa-ketawa lagi aku tahu dengar suaranya. Ternyata sembunyi dia. Ya, ketahuan deh. Ya ilah di situ dong. Ngeselin lu ya. Lah, kenapa gua ngeselin? Aku kan nyariin kamu. Ini kan rahasia, cuma Ences yang boleh tahu. Kamu juga gak boleh tahu seharusnya. Ya ilah Ces, gak apa-apa lah sama aku. Waduh, ternyata ada ruangan rahasia tuh apaan? Ya udah, kamu akan melihat ruangan rahasia Ences. Wuhuu, ayo. Widih, mantap kali. Ruangan apa nih? Sini. Wih, turun-turun gini lagi. Hati-hati ya. Waduh, ini apa sih guys? Kita coba lihat ya, ini ruangan rahasia Ences nih. Selamat datang. Wih, apa nih? Waduh, keren banget. Kita dibawa air dong guys. Wih, mantap kali Ces. Wah, kagak nyangka aku si Ces bisa bikin ruangan rahasia begini. Coba dibawa air, coba guys. Mantap kan? Lihat nih, semuanya lengkap. Bisa masak. Ada ruang penyimpanan. Wih, isinya apa nih? Ya, gituan doang. Terus aku bisa tidur.
Bye, Chef. Jangan ganggu. Eh, aku lagi. Mampir ini, makhluk tinggal tidur. Ih, apaan tuh? Ada ruangan apa lagi nih, Ches? Eh, stop. Dilarang masuk. Lah, kenapa sih? Kalau mau masuk, bayar. Soalnya ini tempatnya keren banget, kayak tempat wisata. Huh? Jadi harus bayar ya. Ya ilah, bayar pakai apa coba? Pelit banget sih. Ya, udah. Sini. Apaan lagi nih, guys? Tanah. Selamat datang. Widih, yang ini lebih gede banget. Wih, ini gede banget, Ches. Kita bisa lihat sana dong. Wah, kita bisa lihat lautan, guys. Ini cuman lagi malam ya, jadi nggak begitu kelihatan. Tuh ada ikannya tuh. Eh, siapa lu? Ini teman aku, si Fredo. Halo, Fredo. Halo, Ches. Ya gitu, keren kan? Emangnya cuma kamu doang yang bisa bikin rumah. Aku juga bisa, malah lebih keren. Waduh, ya juga sih. Ini kreatif sih, Ches. Aku akuin. Wah, mantap, guys. Ini tinggal dikasih tambahan lagi, Ches. Yoi, tinggal dikasih kursi. Dikasih hiasan dan tiket biar orang kalau mau kesini bayar. Ya ilah, yang kesini juga cuma gua doang. Nah, ada ruang lagi. Waduh, ruang apa lagi tuh, guys? Tanah. Apaan nih? Lihatnya. Kita bisa langsung berenang bersama ikan. Ches, hati-hati, ntar dimakan hiu loh. Kagak ada ikan hiu. Tenang aja, sana coba. Wah, boleh juga, guys. Kita cobain ya. Widih. Ada ikan apa nih? Wah, kita bisa berenang dengan ikan-ikan, guys. Waduh, itu rumahnya Ches tuh. Kelihatan dari sini. Wih, mantap kali rumah Ches yang sekarang. Waduh, oke deh. Keren deh, Ches, keren. Ini baru permulaan. Aku bakal bikin lebih keren lagi. Lalalala. Wah, berarti ini semua atasnya air ya, Ches? Yoi, aku bikinnya susah loh, Seth. Aku harus buang dulu airnya. Wah, ya juga sih. Airnya pasti banyak banget ini, guys. Wah, berarti ini kalau misalkan kita buka langsung air ya? Jangan! Waduh, bocor! Kebanjiran! Wih, bocor! Aduh, kasurku jadi basah. Aduh, ini gimana sih? Waduh, apa malah jadi banjir gini, weh? Kacanya pecah. Waduh. Lah. Kok jadi pecah semua? Ini gara-gara kamu. Karena bocor, kacanya jadi nggak kuat. Lah, kok bisa? Gara-gara kamu rumahku rusak. Sini lo. Waduh, apa CS? Wah, kabur. Waduh, rumahnya kebanjiran dong. Sini lo, Seth. Aku bikinnya susah-susah. Kabur. Kabur, guys. Waduh, rumahnya terus kebanjiran dong. Ya. Set, tanggung jawab. Waduh, apa CS? Maafin. Gak bisa. Rumah itu susah bikinnya. Aku kan gak sengaja, CS. Waduh, yaudah, guys. Aku malah dikejar CS nih. Wah, kita bakal lanjutin lagi video kita di episode selanjutnya. Wah, kabur. Cepetan. Waduh, si CS kabur. Wah, sini lu, Seth. Sorry, Ches. Aku bikinnya susah banget. Aku bakal bakar rumahmu nih. Jangan dong. Waduh, si Ches mulai gila, guys. Kita harus balik nih. Oh, yaudah lah. Itu dulu aja episode kali ini. Aku bakal tangani dulu tuh si Ches. Ngambek lagi dia. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Kita bakalan bikin kandang yang beneran ya. Dan juga kita bakalan bikin rumah untuk anjing-anjing kita, guys. Biar mereka kagak terlantar gitu ya. Oke, masih udah nonton video kali ini. Jangan lupa kalian klik like dan juga subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Aku hancurin rumahmu. Jangan, Ches. Ches, stop. Wah, gawat ini sih, Ches. Maaf, Ches. Jangan, Ches. Wah. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.